Berikut ini cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Redmi. Jadi perlu kalian ketahui HP Redmi ini sidik jarinya letaknya itu bisa berbeda-beda. Ini bisa kalian praktikkan di semua HP. Biasanya letaknya bisa juga di samping body, di samping tombol power, di belakang ataupun di bawah layar. Untuk itu tempat mengaktifkan sama saja seperti ini. Pilih atau buka setelan. Gulir ke bawah, pilih sandi dan keamanan. Nah, di sini kalian lihat ada kunci layar sudah aktif. Pastikan ini aktif dulu kunci layarnya, baru pilih yang ini. Kunci buka kunci sidik jari. Ini masukkan yang namanya kunci layarnya, pin kunci layar atau pola kunci layar. Setelah itu lihat animasinya. Kalau yang saya gunakan di belakang, kadang di samping, kadang di bawah layar. Jadi kalian sentuh saja sensornya yang di belakang. Nah, seperti ini. Sentuh berulang-ulang. Kalau sudah selesai, kalian bisa nambahkan wajah, tapi di sini saya pilih batalkan. Nah, kasih nama untuk jarinya juga bisa, kalau kalian malas kasih nama, pilih selesai saja. Kalian bisa nambahkan sampai 3 sidik jari di sini. Kita jadikan jari tangan kiri ataupun kanan. Dia bisa digunakan untuk sandi privasi, kunci aplikasi. Silakan diaktifkan saja.